Oke okay guys, kayak biasa kita akan buat lagi video reaction apa aja yang udah FYP di TikTok. Jadi bagi kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Nah, subscribe dulu, hidupkan tanda lonceng. Jadi kalian biar tahu kalau aku nih udah upload video baru ya. Jadi nggak perlu lama-lama, langsung aja kita langsung ke video pertama. Saya lagi di rumah nih guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Apa nih? Berita apa nih lagi? Ali Akbar. Baru saja ditemukan seorang biksu dalam sebuah goa. Semula para peneliti mengira ini sebuah mumi. Beliau diperkirakan berumur 300 tahun. Sudah lemas. Terus ada beberapa barang kuno seperti cawan, tenunan kuno yang sudah lapuk dan sebuah buku tua. Di dalam buku itu, ada selembaran kertas dengan tulisan India kuno. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya kira-kira begini. Apa di dalam buku kuno India? Lebih baik kita ngopi daripada mempercayai cerita. Ali, Ali, asik kau ya, Ali, Ali. Parah sih hari ini ya. Ini jokes bapak-bapak nih kayak gini nih. Keluar pula di TikTok FVP aku ya. Bapak-bapak dah pula keluar. Padahal aku masih muda kali kan. Masih ganteng kayak ini. Kok keluar di bapak-bapak. Next ya. Jangan terlalu takutnya mimpi pula nanti. Aduh, kayak gini. Kita mau ke mana? Eh, Bunda lupa pakai filter. Bete ah. Aduh. Aduh. Ya, buka kayak batik aku tengok dia. Hidungnya ni sedap kan? Ya. Enak ni kita lukis lah ni. Hidungnya kayak gini. Goa ya, kecil-kecil ya. Mingkong pula dia. Singur lah. Aduh, aduh. Napasnya tu pasti bau tu. Pange, pange. Aduh, aduh. Istri kalian pendiam? Aduh. Lemah, kayak istri aku lah galak. Sarapan pagi caci maki, kalau siang caci maki pukul pakai beroti, kalau malam masuk peti. Oh iyalah, bagaimana cerita pagi? Yang punya istri galak pertahankan, jangan sia-siakan, karena kita butuh asupan cacian dan makian dari pasangan. Walaupun sulit kita mengiyakan, daripada diam-diam mendalam, rupanya punya simpanan, ya kan, Dek? Saya lagi gak kebas-bas lagi. Pagi kena kecaci makian, siang kena broti, nak pukulan dari broti, malam masuk dalam peti, bisa pula ada kasih kata-kata, ya kan? Nah, itu. Emang cowok mantap nih, si Uki ini, ya. Bentar lagi takutnya nggak bisa pula ada tidur masuk ke rumah nih. Mukanya ada lesu deh ini ya. Bro, katanya di pojokan kamar lu ada kuntilanak. Gue support Mama ke Estelle. Mantap, mantap, mantap. Itu kan kalau mati lampu di pojokan. Kalau hidup lampu hilang, hancur, hilang dia. Kau hidupkan lampu pula.
Bergaya pula lagi kau, faham bang. Aduh. Yang alah, alah, aduh. Aduh, mak, alah. Udahlah bang, jangan sedih. Aku juga ikut sedih bang. Aku juga ikut sedih bang, jangan gitu ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Berarti hubungannya 5 tahun. Putus nyambung pernah? Enggak pernah. Kan riwayatnya LDR kan? LDR. Oh, tips kaum LDR. Distance relationship bukan long distance relationship. Okay. Ya enggak. Oke, paham. Gimana sih? Kok iso awet ngono lho? LDR lho, sering pap tetek. I wonder why yesterday you told me about. Aduh, aduh. Tips buat kaum kamu-kamu yang lagi LDR. Kiri pap itu. Pap TikTok ya, pap TikTok. Pap di TikTok bukan pap yang lain. Aduh, aduh. Ku sebut pria tampan dan pemberani. Malu cewek, aduh. Aduh, aduh. Aduh. Udahlah, udahlah. Jangan panjang-panjang kali. Hei, aduh. Jangan panjang-panjang kali. Aduh, kayak ini nih. Ini kalau dia ya kan, kalau kalian jadi istrinya tuh, jadi suaminya, kalau dia jadi istri kalian, susu, buat kopi susu, susunya itu pas. Ya. Susunya itu pas. Dan tengok apa aja ya. Bon bon we make. Ah, bon bon. Alah. Tuh, dua. Ah, kan? Aduh. Kalau dia buat kopi susu pagi untuk kalian, susunya itu pas, kan? Kopinya pun paling manis. Ha, ya? Mantap, kocokannya itu mantap, berbuih kopi. Ha, aduh. Ha, dia buat teh tarik pun sapup, ha, sapup mantap, berbuih. Aduh mak oi. Dah lagi. Ada buaya di atas kayu. Kalau kamu cari yang setia, aku maju nomor satu. Meledak. Oh, meledak. Ada buaya di atas kayu. Ada. Ini kalian hati-hati ya. Ya. Adik-adik, bagi adik-adik ya yang masih kecil, jangan ya, jangan dekat. Nah, yang orang-orang kecil jangan dekat. Nah, sama kakak ini yang udah yang di atas umuran sama dia. Kalau misalnya kalian jalan itu lagi sama kakak ini, itu jangan, bahaya. Yuk, kalau kamu cari yang setia, aku maju nomor satu. Rambutnya itu panjang. Aduh, rambutnya itu panjang. Aduh. Kalau nanti kalian perlu bahaya. Kalau itu ini enggak sanggup bernafas, tertutup semua, ya kan? Tuh, ha? Alah, mak. Yeah.
Aduh. Gatal mata kita kayak gini. Telinga sebelum dimiliki, terasa biasa aja setelah dimiliki. Tapi yang tengah ini mantap nih. Sendal merah sih, nah, aku enggak. Aku yang ini biru nih. Lagi di rumah deh guys, jangan lupa like, comment, and subscribe.